Bendungan Pas Loreng ini menelan biaya 771 miliar rupiah dan sudah dilengkapi dengan bendung irigasi Gilireng yang akan sangat bermanfaat untuk mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Kita tahu bahwa ketahanan pangan itu butuh suplai air. Dan air itu akan ada kalau kita memiliki sebanyak-banyaknya bendungan. Sehingga bisa menyediakan suplai air secara kontinu dan berkelanjutan. Tahun ini akan dan sudah diselesaikan sampai Desember nanti 17 bendungan. Dan kita harapkan dengan bendungan yang ada ini, sekali lagi ketahanan pangan kita akan bisa kita perkuat dan kita tingkatkan. Dengan kapasitas tampung 138 juta meter kubik, ini bendungan yang sangat besar sekali. Sekali lagi daya tampungnya, kapasitas tampungnya 138 juta meter kubik dan luas genangannya 1.258 hektar. Dan bendungan ini mampu mengairi sawah 8.500 hektar. Sehingga kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin satu bisa jadi tiga atau dua. Sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani. Bendungan ini juga bermanfaat untuk ketahanan air, bisa mereduksi banjir Sungai Gilireng, ini 489 meter per detik, dan menyediakan air baku 145 liter per detik yang akan melayani 6 kecamatan di Kabupaten Wajo. Juga berfungsi tentu saja untuk konservasi, daerah konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan memberikan alternatif pendapatan baru bagi masyarakat.